切る凱旋門ディフェンスだ。音もなく狩るサイレントボレーシュートだ。Halo teman-teman, baik lagi kita ke Action Tag. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, di luar dugaan, tanpa disangka teman-teman, ternyata yang dapat Dream Collection bulan ini Mario Gote. Ya, Mario Gote warna biru perdana teman-teman. Tapi bukan hari ini ya, hari Selasa tanggal 17. Ya, warna biru. Dan apa ya, kalau kita lihat sini teman-teman, team skillnya ya umum lah ya, non Japan plus 15%, terus pasifnya super sub ya. Udah lama nih nggak ada super sub untuk AM atau nggak deh forward ya. Kali ini akhirnya nongol lagi teman-teman ya, yang kuat setelah Naturiza. Jadi kalau nggak salah terakhir itu super sub itu Jito ya, tapi itu defender. Nah kalau super sub defender itu kayak nggak kepake ya teman-teman ya. Ya ini forward AM, attack-nya 17.000, defense 12.000, physical 19.000. Ya kalau kita lihat memang kecil, karena dia bakal gede, bakal bengkak kalau dia masuk sebagai pemain pengganti. Ya circle pass 440 momentum, piercing shot 445. Ya kecil ya momentumnya ya, sama quick step feint. Ya kan terus ada bond. Nah bondnya ya memang agak mencurigakan teman-teman ya. 4 atau lebih European player plus 3%. Ya, tameng 20% untuk Gote sendiri sama defender killer plus 15%. Ya, kalau teman-teman lihat 4 pemain Europe ya. Ini kayaknya ya, kayaknya selain yang gue bilang kemarin kan bakal ada yang namanya Metabon Mono, ya kan? Metabon Mono ini kayaknya mau dikembangin sedikit lagi, teman-teman. Ya, ini bakal ke region lagi ini kayaknya nih ya, bakal jadi region lagi, bond region. Jadi ini kayaknya nih pembuka untuk region European teman-teman ya. Jadi biar pilihannya lebih banyak lagi. Terus nanti ada khas ya, ini yang di up ya, yang di red up ini ada khas nih ya. Ini penting banget teman-teman, buat teman-teman yang kemarin nggak dapet ya. Ini meta sekarang yang paling kuat ya, khas Christiansen. Terus ada Igawa ini yang orang cari juga, sama Rio Mahino ya. Kalau Rio Mahino ini sih mungkin orang udah nggak terlalu nyari, cuman masih oke lah ya, nggak jelek-jelek amat ya, nggak kepake nggak juga ya kan, lumayan juga secara ini jagonya bola udara teman-teman ya. Oke, kita lihat aja langsung yang penting-penting aja. Ya ada event, ada mini Dream Collection. Oke kita langsung lihat aja Brolin-nya teman-teman. Brolin-nya setelah di HA. Ya Brolin. Ya ini jadi bloknya naik 1000 teman-teman, 9200. Ya tackle-nya jadi gede juga 7000, intercept-nya juga 8600. Wah ini gede banget ya teman-teman ya. Speednya 5700, power 7100, lumayan. Tekniknya 7000 ya, staminanya 1089. Jadi forward killer plus 25% ya. Terus ada bondnya agak lucu ya memang ya, bondnya lucu memang ya. Non Japan skill type 5 itu 1,5% ya. Terus ini yang kedua 1,5% lagi kalau ada temennya Swedia ya. Jadi cukup dua aja nih, Brolin tambah satu lagi ya, bisa Levin, bisa Larson, Fredrik ya kan, terserah ya. Cuma kayaknya sih pasti kebanyakan orang kalau nggak pilihnya Levin sama Larson paling ya. Kalau Fredrik kayaknya masih belum ya. Dan ini auto block, bukan auto intercept ya. Padahal gue sih berharapnya sebenarnya auto intercept ya, jadi lebih kepake. Ya ini auto block ya, oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya kalau teman-teman lihat dengan status seperti ini, kalau forward killernya nyala, waduh ini monster banget teman-teman. Ya ini mungkin bisa dibilang mirip-mirip kayak Ishizaki yang baru Golden 23, tapi penalti area master nyala, terus full power juga nyala. Nah
hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita langsung lihat pemain barunya ya. Kita lihat dari Genzo dulu. Ya, ini Genzo baru yang akhirnya kiper merah Red yang punya Bon. Wah, catch-nya 9600, punch-nya 7100, stamina 1074. Ya, powernya 6600, tekniknya 6600 juga. Ya kan? Terus speed-nya 5100. Nah, ini jadi solid T-type Japan plus 20 ya. Terus pasifnya forward killer, kiper-kiper kekinian lah ya, forward killer. Nah, ini main skill-nya teman-teman, SGGK Cats ya, ini skill lama 475. SGGK Pants 440 sama one hand catch ya kan. Nah, ini Bon ya, 5 skill type player. Jadi enggak masalah Japan non Japan, jadi plus 2,5%. Wah, lumayan gede ya. Gede teman-teman ya. Terus ada rain resistant. Terus club player killer. Nah, ini kayaknya kedepannya bakal banyak juga teman-teman Bon tim yang pakai club ya. Jadi lagi diusahain sama club, dikembangin meta meta club ya. Ya, kalau kita lihat teman-teman, ini Genzo ini memang tanpa forward killer sebenarnya kurang ya, tapi kalau forward killer nyala ya bisa dibilang setara sama Espadas dan kawan-kawan ya. Kalau club player killer nyala ya, ini setara sama Mitsu ya, tapi belum kelasnya Zizo ini teman-teman ya, karena staminanya juga kecil nih ya, 1074 nggak maksimal. Oke, kita lihat Jas Hidalgo ya kan. Ini namanya agak aneh ya, Jas ya, hanya Hidalgo ya. Shootnya 8800 teman-teman, dribblenya 7500, stamina 1144 ya, passingnya 6300, tackle 5700, intercept 5300, powernya 7300 ya, speednya 7100 ya. Sayangnya ini pemain bola udara, tapi high ball low ballnya normal ya. Solid S-type lonjapan, defender goalkeeper killer 15%, mirip-mirip kayak Natu Reza ya, Natu Reza Rising Sun. Terus ini main skill ya, silent volley shoot 470 momentum ya, kurang 5 ya, kurang 5 sedikit teman-teman ya, untuk kayak pemain-pemain yang lain. Steel kick ya kan, ini malah momentumnya lebih gede ya, 480 ya kan. High ball, high speed dribble, swift sliding tackle ya. Oke, ini bondnya 3 atau lebih non Japan skill type plus 2%, bumpy sama rain resistant. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, mungkin ngobatin low ball sama high ballnya itu nggak good atau very good, mungkin dia obatin pakai block skill ya kan, pasti ya. Stamina killer 15% ya, jadi ini bakal kepake juga buat skenario tertentu teman-teman, yang ada yang cuaca begini ya, resisten cuaca itu udah pasti bakal berguna untuk selesain skenario tertentu ya. Kalau kita lihat memang, kalau teman-teman lihat bola low ball-nya itu nanti ada di peti ya, peti Hidalgo peti, jadi teman-teman bisa pindahin aja langsung karena dapat 2 pemain ya, 2 SSR. Nah, terus ini teman-teman ya, Baptiste Hugo. Wah, ini catch lagi teman-teman, 9300, punch-nya 7700 ya, staminanya kecil nih ya, 1091, speednya 6100, powernya kecil nih, aduh sayang banget nih ya, 5900, tekniknya 7200. Oke, solid agility type non Japan ya. Ini full body stand 20%, sayang banget teman-teman kenapa dia nggak 30% atau 25% biar lebih maksimal ya. Ini catch-nya namanya susah teman-teman, The Triompe Defense. Wah, gue nggak bisa pakai bahasa Perancis ya. Momentumnya 485, ini nanggung banget ya. Momentum 485, skill punch S, super punch, Parisian Hammer sama one hand catch ya. Parisian Hammer yang S ada di Hugo Peti. Oke, ini 3 agility type non Japan plus 2%, anti hujan, full power gain 20% ya, 20% gede teman-teman. Jadi makanya kenapa dia punya momentumnya nggak terlalu gede, statusnya juga nggak terlalu gede. Jadi ini cara ngobatin ya teman-teman. Jadi dikasih full power gain ya, biar cepet full power.
Ya kalau gue lihat ini kelas apa namanya, kalau full body stand juga nyala, kalau gue bilang ini mungkin belum setara sama Espadas. Di bawahnya sedikit mungkin ya, di bawahnya Espadas sedikit, di bawahnya Muller sedikit. Mungkin kelasnya mirip-mirip kayak siapa tuh yang Optimal Cats, itu yang original juga teman-teman. Ya, jadi kalau dibanding ini sama Genzo baru, ya jelas Genzo baru lebih bagus ya. Oke, kita langsung gacha aja. Kita langsung gacha aja teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari tiket. Ikuzo Tsubasa-kun. Ya kalau DC gua gacha apa enggak gua enggak tahu teman-teman. Sebenarnya kepengen ya, tapi DB-nya terbatas. Ya, moga-moga ini dapatnya lebih cepat. Jadi keluar DB-nya enggak banyak, jadi bisa gacha di apa namanya, di Dream Collection juga ya. Padahal gua juga kepengen sebenarnya si khas ya. Khas ya. Gua kurang khasnya doang ya. Christiansen-nya ada, khasnya enggak ada. Ih, Espadas lagi. Espadas baru ya. Oke, mana nih? Cuman problemnya kalau gua dapat khas, gua nggak punya satu lagi Golden 23 yang warnanya biru. Ya, jadi gua juga agak bingung sebenarnya. Gila. Mini Dream Collection. Siapa tahu dapat yang di up teman-teman. Pascal gitu ya. Pascal nih cakep sih. Aduh. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ya, tumen-tumenan nih klub kasih gratis di pool pertama. Ya, siapa tahu dapat langsung. Ayo dong, please. Ah, gila. Nggak dikasih gratisan. Ya, banyak juga teman-teman gue lihat yang dapat di pool gratisan ya, pool free. Jadi enak tuh kalau udah kayak gitu mah, mending nggak usah lanjut lagi ya, simpen DB-nya buat DC gitu ya. Oke, tadi di Hidalgo ya. Oke, kalau gini Hugo kalau gitu. Please, step 2. Wah, Misaki Junior Youth. Misaki Junior Youth. One SSR guaranteed. One SSR guaranteed. Please. Kasih gue yang di up. Oke, dapet rainbow 2 lah ya. Sika. Please, rainbow. Rainbow boy. What? Waduh, ternyata pecahnya di dalam ya. Gak jadi dapet 2 nih teman-teman. Dapet 1 aja please. Dapet Genzo Wakabayashi. Aduh. Oke lah, boleh lah ya. Daripada gak ada. Kita lanjut teman-teman. Gua masih penasaran, gua pengen dapat Genzo, please. Genzo Wakabayashi. Oke, 50%. 50% chance for one new SSR. Please, 50%. Sika. Oke, 2 dong. 2 dong. Wow, satu lagi boy. 3. Siap, 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 siap. Ini 3 Genzo sama Hugo please. Please. Yo. Hugo. Genzo. Ada peluang teman-teman. Masih ada kesempatan 2. Genzo. Genzo. Aduh, Genzo nih, Genzo, Genzo. Genzo. Dapat siapa ini? Aduh, Herman, Herman. Si Herman yang nongol ya. Waduh, ini gua rugi ya teman-teman ya. Kalau gua lanjutin gua rugi. Cuman gua butuh bonnya sebenarnya. Cuman kayaknya memang berat ya teman-teman ya, enggak bisa. Ya. Enggak bisa nih. Nanti kita lanjut lagi teman-teman di DC aja ya. Kalau begini udah cukup ya, cukup di DC aja, nanti kita lanjutin lagi teman-teman. Segini aja videonya kali ini. Nanti gua bakal tes ya 2 pemain ini. Jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.